Nah, untuk teman-teman semuanya, dimanapun berada, saat ini saya akan berbagi tips yang sangat sederhana. Mungkin ini bisa membantu buat teman-teman, dimana saya di sini menemukan masalah untuk kopling mobil saya yang sudah terlalu tinggi. Nah, contohnya itu terlalu tinggi ya. Jadi si koplingnya ini udah tidak sejajar dengan pedal rem. Dia tidak sejajar dengan pedal rem, berarti koplingnya itu terlalu tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan seberapa penting sih untuk nyetel kopling di mobil manual. Jadi menurut saya pribadi sebagai mekanik, ini sangat simpel. Karena fungsi kopling itu untuk memutus tenaga dari mesin ke bagian penggerak ataupun ke transmisi. Dibuatlah kopling. Nah, di situ dengan berjalannya waktu ataupun berjalannya usia mobil, maka si kopling ini semakin lama akan semakin tipis dan akan menyebabkan si setelannya itu terlalu tinggi ataupun tidak nyaman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia itu terlalu tinggi, di mana kenapa disebut terlalu tinggi? Nah, disebut terlalu tinggi itu di saat kita menginjak kopling, di saat kita angkat sedikit, kalau misalkan yang normal itu mobil langsung jalan, tidak perlu tinggi, baru dia jalan. Nah, jadi untuk kestabilan pengendara, bagusnya itu koplingnya itu dikasih rendah, supaya usia kopling mobil Anda pun tambah awet, dan pemakaiannya pun lebih nyaman. Kalau misalkan terlalu tinggi, ini si kopling membuat kita itu terlalu capek, pegal ya, terlalu pegal, terutama di saat jalan macet. Dan untuk wilayah-wilayah yang benar-benar macet, ini sangat benar-benar kurang nyaman lah saya rasa ya. Nah, gimana caranya untuk mengatasi supaya kopling ini tidak terlalu tinggi? Lanjut saya akan mengasihkan tutorialnya. Di sini saya mempraktekkan untuk mobil Toyota Agya ya. Toyota Agya, lanjut kita melakukan proses penyetelan. Nah, untuk Toyota Agya, untuk penyetelannya itu sangat mudah karena dia bisa langsung disetel dari atas. Nah, di sini ya setelannya untuk Toyota Agya ya. Nah, umumnya mobil itu yang sudah di atas 30 ribu kilo seperti mobil ini, setelan koplingnya itu akan tinggi ya. Dalam arti tinggi itu di saat kita menginjak pedal kopling dan di saat melepaskan pedal kopling, si mobil itu lambat jalan atau telat jalan. Nah, bila teman-teman pengen atau menurunkan si setelan, ini cukup dikendorkan ya. Dikendorkan ini, dikendorkan ke sini, berarah dengan jarum jam. Nah, seperti ini ya. Dikendorkan aja, diseimbangkan nanti. Karena setiap karakter pengemudi beda-beda ya, ada yang suka setelan agak tinggi ataupun agak rendah. Kalau misalkan terlalu rendah, teman-teman bisa nambah setelan ini diputar berlawanan ya, ataupun searah jarum jam. Ini untuk setelan kalau misalkan terlalu rendah. Tapi rata-rata kalau misalkan belum pernah disetel, ini setelan ini dia berlawanan arah jarum jam atau kebalikan ya, dalam arti kata dikendorkan. Nah, buat teman-teman mungkin itu yang bisa saya bantu sharing, siapa tahu bermanfaat. Jadi seberapa penting fungsi untuk menyetel kopling untuk mobil manual.